pengalaman belajar saya selama di RPD adalah sangat menyenangkan. Guru-guru di sini tuh sangat membantu dan sangat kompeten menurut saya. Cara belajar aku tuh dulu sangat malas-malasan gitu, lama-kelamaan walaupun perlahan, tapi aku tuh jadi kepush buat belajar terus dan belajar disiplin dan efektif sih. Belajar di RPD itu yang pastinya seru ya, karena pertama guru-gurunya juga pada friendly, ramah, terus pada komunikatif juga sama siswa-siswanya, terus ditambah lagi lingkungan belajar dari teman-temannya juga pada mendukung dan juga lingkungan belajarnya sehat gitu. Dan guru-gurunya saling membantu, terus friendly juga, jadi aku juga senang belajarnya nggak stres gitu. Dan ada juga kayak tutornya, semua pelayanannya udah maksimal. Karena saya bener-bener di sekolah tuh kadang datang ke Daniel tuh gak tahu ini mau belajar apa. Saya tinggal cerita aja ke gurunya. Guru tutornya langsung, oh Farel harus belajar dari sini, sini, sini. Akhirnya sampai saya bisa paham. Kalau menurut aku harga sama pelayanannya itu sangat worth it guys. Jadi ada tutor nih, namanya tutor. Kita sangat fleksibel juga ke gurunya, kita langsung dapat gurunya dan kita bisa nanyain apa aja. Dan guru-gurunya tahu juga gimana cara ngajak kita belajar dengan caranya yang fun, yang enggak ngebosenin apa gimana gitu. Kayak bisa ngebawa lelucon gitu, kayak enggak selamanya serius terus, bisa bercanda-canda juga, tapi materinya tetap sampai. Menurut saya learning management system yang diterapkan oleh RPD itu sudah sangat efektif dan efisien. Di situ tuh ada sistem yang namanya video pembelajaran gitu ya, diupload ke situ. Jadi kalau misalnya aku beres KBM kelas lewat via Zoom, terus aku pengen misalnya nge-review pembelajaran yang aku pelajarin tadi, aku bisa buka lewat video pembelajaran yang ada di LMS. Menurut saya TO di RPD itu sudah cukup lah untuk mempersiapkan kita buat UTBK. Karena waktu itu saya pas UTBK meskipun soalnya sangat sulit pun ya, nilainya nggak beda jauh sama nilai TO RPD. Nah kalau aku sebenarnya sering banget buat ke konseling bolak-balik, itu sangat berguna banget. Kayak aku ngambil pilihan di UTBK, ngambil pilihan di SNM, ngambil pilihan di Mandiri, itu berkat konseling di RPD. Di situ kita juga kan bebas untuk menanya tentang kita mau kemana, mau ke universitas mana, dan biasanya kita dilihat juga dari hasil TO kan. Terima kasih banget RPD udah menemani saya dari kelas 8. Saya datang ke RPD, terus guru-gurunya menerima dan juga menuntun saya sampai sekarang saya di ITB ini.